ada anak punya minat, kita sama-sama Cik Bori. Lepas itu kita pun boleh bantu dia dalam segi akademik sebenarnya. Jangan pula fikirkan bila kita Cik Bori sukan, akademik akan diabaikan. Tak, kita sama, kita kena sama dengan apa? Dengan anak-anak. Jadi kalau dia kata okey dia minat bola sepak, kita kena kurangkan semangat dia. Kalau nak main bola sepak, akademik kena maju. Sebab selalu saya, kita akan bincang yang apa, kita kata okey, kalau dia tak pelajaran tak bagus, kita tarik bola dia. Dia mesti dia mesti tak nak kan. Jadi dari situ dia akan, kita akan bagi galakkan dia. Jadi kita kena tahu juga lah anak tu suka apa, tak semestinya bola sepak. Mungkin dia suka swimming, mungkin dia suka bimbang, mungkin dia suka apa-apalah, tak kisahlah. Tapi kita cari apa dia punya minat dia tu. Daripada minat tu, kita sama-sama dengan dia pergi. Jangan kata, gagal, tak payah kita teruskan. Kita buka tempat lain, tak. Kita bagi dorongan lagi. InsyaAllah akan berjaya.